Banyak juga yang makan ikan asin ya puasa. Oh, itu daging semua makan ya pak. Permintaan tinggi ama. Bulan. Oh, ikan asin setiap hari. Setiap hari. Permintaan tinggi sih pak. Kan turis saya kena. Jadi tidak mati berapa kali ikan ini? Hah? Tidak mati berapa kali ikan? Ikan lima aja dapat kan? Salah. Dari laut sekali. Dari sana ke sini dua kali. Ke sini tiga kali. Jangan dulu. Komut sudah turun bang jauh. Komut. Komut turun. Turun jauh. Panen melimpah. Dari 14 sampai bawang. Bawang subur. Turun. Berapa subur? Sekarang 24 kemarin biasa normal. Bawang subur untuk yang agak naik. Hari ini pun normal hari ini aja. Berarti mau bikin sop. Iya. Cabai, cabai? Iya, benar. Normal lah. Sop dari mana? Stoknya dari mana cabai itu? Cabai kalau pasokan dari borong, borong ya. Cabai. Meninjau harga pasar. Harga. Harga sulit dan harga kecil, kacang kedelai. Kacang kedelai ini mengalami kenaikan hampir 100%. Kemudian beberapa kebutuhan sembako, beras relatif normal. Kemudian sayur mayur juga ada yang malah mengalami penurunan. Tomat, bawang stabil. Alhamdulillah. Kemudian tentu kita berharap bagaimana menjelang puasa, kemudian setelah puasa Lebaran bagaimana pemerintah daerah bekerjasama dengan Forkopimda bagaimana melakukan pengawasan sehingga inflasi daerah kita bisa kita tekan, tentunya dengan kearifan lokal masyarakat kita, bahwa apalagi beras hari ini lagi panen raya, mudah-mudahan masih stabil. Kemudian daging juga ada kenaikan sekitar 5.000 per kilo. Daging ayam, sapi, di dalam kacamata kemarin umum bahwa kondisi inflasi daerah kita dalam stabil. Itu yang jadi ketemukan tadi. Monitoring kita pasokan sesuai bincang-bincang kita dengan para pedagang, pasokan dalam posisi siap. Insya Allah dengan pasokan tersebut kadang kelangkaan barang itu yang menekan kenaikan harga. Kenaikan harga tentu inflasi akan tinggi. Namun dari bincang-bincang komunikasi kita dengan masyarakat pedagang kita bahwa stok beberapa kebutuhan sembako siap, jadi kita akan lakukan monitoring terus menerus. Hari ini kita akan ke penyalur, namun dengan komunikasi kita tadi sekitaran 17.000 per kilo untuk minyak goreng curah
untuk kemasan kisar 24.000. Bapak Bupati. Tersebut kan ada nasi mangambat nada putih dah.